Halo jemaat Sola Fide yang terkasih, jumpa lagi dalam program We Are Sola Fide, edisi pelajaran Sekolah Sabat Dewasa. Hari ini dengan judul, Membagikan Kebenaran dengan Penuh Kasih. Prinsip kasih adalah mencari dan memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan tidak ada konflik antara kebenaran dan kasih. Kebenaran tanpa kasih mengarah pada legalisme yang mencekik kehidupan spiritual. Maka dari itu, kita membutuhkan kasih karunia Kristus yang melingkupi kehidupan kita. Saudara-saudaraku sekalian, kebenaran yang ditopang dengan kasih Kristus memiliki hal yang pasti di dalam tujuan kehidupan umat Allah. Kita buka Alkitab di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 5. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk menyampaikan kebenaran dalam kasih dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Ingat, Kristus mengundang kita untuk bergabung dengannya, untuk membagikan pekabaran tentang dirinya di akhir zaman ini, agar banyak orang tidak binasa. Tetap semangat di dalam berdoa dan bersaksi, because we are sola fide. Tuhan Yesus.